tersebut mengikuti kegiatan surat al-fatihah menikah acara untuk dalam menikah berbagai lancar barokah manfaat amin pembangunan amin. Bapak ibu kami menyo selanjutnya pun acara nikah untuk kali ya menikah wawasan maulid tibaiyah yang badai dipun wawasakan kalian santri putra santri putri TPG Darussalam kemarin para santri keluarga dan bekal sahabat. Ya Rabbi, Ya Rabbi.
Abu Soro ikan koko sekawan dibuka istirahat. Bapak Ibu, sedoyo adik-adik kang tansah
Allah hormati. Alhamdulillah dalam mulia pulang panjang studio sakit kempal wonten ing Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka memperingati miwosandayan atau kelahiran pun Gusti Kanjeng Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu nikmat ingkang boten saged kita ikrarkan malih sami. Nikmat iman, nikmat Islam ingkang sampun dipunparingake dumateng Allah Subhanahu wa taala dumateng kawula panjenengan sedaya. Dalam bumi pemberontak di pemberontak sebenarnya. Karena apa? Kulauan panjenengan sedulur ini kenal mawon boten, tonggo mawon boten, preso wujudi pun kanjeng Nabi Muhammad ugi boten. Tetapi dengan hidayah Allah yang dipunparingake dumateng kulauan panjenengan sedulur. Kekuatan dengan doyok sakit iman percaya bilikan jenak sebuah hamad sallallahu alaihi wa sallam utusan Gusti Allah. Ini iman yang luar biasa. Karena zaman ini yang mawon nalika zaman kanjeng Nabi kathah ingkang preso dumateng gesangipun kanjeng Nabi, bahkan saudaranipun kanjeng Nabi kang boten iman dumateng kanjeng Nabi. Contohipun Abu Lahab. Pak jenengan kenal kaliyan Abu Lahab mboten? Ibu-ibu desa kaliyan Abu Lahab. Mulai kenal Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah saudara dekatipun kanjeng Rasul, pamanipun Abu Lahab. Tapi karena tidak diberi hidayah oleh Allah, boten dipun paring petunjuk dening Allah, boten iman piyambakipun Abu Lahab. Bahkan dipun nas wonten ing Al-Qur'an, tabat yada Abu Lahab wa tabat ila akhirih. Kulo Abu Lahab. Makanya wonten ing Al-Qur'an punika ada nama-nama ikan dipun cantumaken wonten ing saklebetipun Al-Qur'an. Nek boten asma ikan sae yo jeneng sing kelek tinggal mati. Asma-asma ikan bagus contohipun ing para anbiya, para salih dipun wonten ing Al-Qur'an. Lah iki Abu Lahab iku langsung boten Nabi boten tapi dipun sebab kemudian Al-Qur'an karena tingkah lakunya yang sangat jelek. Paman sendiri kan Nabi boten iman dumateng kanjeng Nabi. Abu Lahab iku jahat sekali kaliyan kanjeng Nabi. Wonten riwayat ulil critakaken kan Abu Lahab iku sesudah meninggal dunia salah satu saudara Abu Lahab itu mimpi bahwa Abu Lahab itu berdiri di ujung makam itu Abu Lahab. Nah, terkirpohnya itu Abu Lahab. Adik-adik, santai dulu ya. Nanti lagi ya. Nah, terkirpohnya kuburannya Abu Lahab itu. Abu Lahab itu ketinggal sedih nangis, badannya seujung tubuhnya hancur lebam semua di Abu Lahab. Lalu dibutangkan dengan saudara yang berkami di dunia. Dan nanti kenapa apa tadi? Kok ngantuk kalau nangis kabeh rusak awake lainnya beta beru ini kenapa apa? Dibutangkan di ada yang kami di dunia. Lalu Abu Lahab itu jawab ikilah azab gara-gara aku orang percaya orang iman kalian Muhammad aku akan dilakukan seksa dari malaikat.
titik lumayan. Ya seperti itu, bisa selalu berdiri kepala kaki bertumbuh di bumi kok itu lumayan. Kantung aku ke setiap dino Senin dilereni anggur pun malaikat mikso datang dulu. Jadi setiap hari Senin aku lah aku yuk diberikan dari sisaan. Dan aku kok dino Senin kok anggur dino Senin dilereni lagi mikso. Karena Abu Lahab puniko dulu ketika Abu Muhammad lahir dikumpai perso dini Suwaida Suwaida puniko Buddha itu Abu Lahab oke okay. Kita ngalir perso dimatang Abu Lahab Nek Muhammad pun akhir lahir dah. Disitulah Abu Lahab rasa senang bunga atas kelahiran pun kandung Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga suai bahwa itu bebasakan dipun merdekakan saking nopo dadi budak. Inilah karena itu saya merasa senang, karena itu saya di alam kubur setiap hari Senin saya tidak disiksa, bahkan jari-jari Abu Lahab itu setiap bulan Senin berdatangan pun keluar airnya. Dan Abu Lahab setiap hari Senin itu kunjung kubur malam-malam ini. Tetapi nek pun malam Selasa tidur bugi ning posisi mau dijadi. Orang kafir yang tidak mau beriman dumateng Kanjeng Nabi mawon dipun paringi syafaat dipun para dipun lereni anggenipun disiksa napa oleh kula lan panjenengan sedoyo. Sing teko-teko punya iman percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Insya Allah kita boleh mendapatkan bahwa kumulan panjenengan sedoyo insya Allah sak mangke angsal syafaat dipun amin Allahumma. Kados dalipun Kanjeng Nabi Muhammad man al-dhamma nuli dipun tusafian lahu yaumul qiyamah. Itu janji dipun Kanjeng Nabi, janji dipun Kanjeng Nabi ge bakal tenang apa boten. Ngamusi boten. Boten nggih Bu. Kadune kula njenengan kadang ya njenengani gitu lho. Nek kadang di kanan iki mboten. Sing sapa wae gelem ngegunake malu merayakan di hari kelahiranku kata Nabi. Mongko aku bakal paling syafaat di mata yang tersebut. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedoyo ingkang rawuh sedoyo wonten ing masjid iki tansah dipun niati monggo merayakan mengagungkan hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ibu-ibu sedoyo anggen sami damel walimahan dipun niati untuk hormat atas lahiripun Kanjeng Nabi. Jadi pulauan Kanjeng Nabi dosa nanti sakit jargos umatipun Kanjeng Nabi, salah satu umatipun Kanjeng Nabi yang mana mengajukan hari kelahiran Kanjeng Nabi nanti kamu sapa amin amin Allah amin. Dumateng Bapak Ibu sholat dan kristoyo jika menyobor nanti terim onan riwayat tiang mulikos sufi ini Allah wawasakan anak lukun anak lijaran musrifah ala nafsi. Jadi itu dulu ada seorang yang sufi ahli zuhud, orang alim ulama sendiri gadai tonggo mempunyai tetangga musrifah ala nafsi. Maksudnya musrifah itu orang yang jahat dikatakan tapi preman orang yang sudah tidak tahu waktu, entah itu waktu sholat, entah itu malam, entah itu siang, itu siapa. Jadi tiap hari gaweane mung maksiat terus ini perlu kula sampaikan kepada panjenengan sedaya kesangkut iman kula panjenengan sedaya tambah kuat, tambah percaya dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih. Jadi ketika preman puniko sampun meninggal. Falamma mata al-aidu fil manami fi daisa. Tiang suri puniko
mimpi ketika preman berikut sambung pejat kok moro-moro mandoring suadari berita lo. Padahal preman itu muslimah alam sih niku mlebu swarga la yo heran to wis ibadah alam iki kadang tidak bagus niku engko muslimah alam sih moro-moro mandoring suadari lajeng berutang tapi dereng yang sendiri mau waktu itu lahir di mana kita hari ini muzina sampai kok bisa kuning dunia gaya maksiat ngomong-ngomong yang selaku jadi di kota ini pasir diangkat untuk selaku berikut jawab habatku majlisan bisri ketika saya berjalan jalan-jalan tiba-tiba melihat sekumpulan banyak orang tak kira ke dangdutan bu tak kira ke tontonan jambilan nah aku moro jadi preman beliau ternyata di situ majlisan bisri mas tempat apa majlis pikir asal pikir itu pengajian lah katakan mas ini dan belalah pak yai ini kan ngamas di majlis pikir beliau daruhaka nyampe disebutkan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sallallahu alaihi wa rafa'asallahu biha dakhala jannah sapa wonge sing gelem maca selawat kanthi semangat iki nggih piye punika ingkang ngawasi majelisan dipun punika critakaken sapa wonge sing gelem maca selawat kanthi semangat kalih sing kelar-kelar iki kados kula panjenengan sedaya ngendhayaken masalah menika. Dakhala jannah amin Allahumma amin. Mlebu swarga. Ketika itu wa'ratu sawti wa jami emas. Saya ini wis tara spontan melu maca selawat bae Allahumma sholli ala Muhammad. Kayang guru itu mono-mono bae waktu itu secara spontan melu maca ketika itu juga Allah fahu firwana dari karyawan ketika itu juga saya diberi maaf atas segala kesalahan-kesalahan itu minggu aku lebus waktu ya Allah ini preman muslimah ala nafsi yang ambil bina orang mesti waktu agar itu berbuat maksiat gara-gara melakukan ini masih pikir melu pikir dan itu biasa nonton itu biasa nontonnya itu berapa kumpul-kumpul parah ini ternyata kok yang itu masih mikir jadi aku rasanya belum loh tak itu kok sentunggal di bawah solawatan orang semuanya ngomong-ngomong melu kok moco solawat dengan itu diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahu kilolana dan dikaryau hari itu juga diberi maaf oleh Allah subhanahu wa ta'ala timur itu suatu kepada keluarga panjenengan sedaya sedaya yang hadir dalam informasi kita mugi-mugi tansah pikantuk atau hidayah saged istiqomah kanggo ibadah nggih saged sabar ataupun ngomong putra wayah keluarga panjenengan sedaya lan sedo kanthi husnul khotimah amin Allahumma amin itu sakti mawon ingkang sampun kula aturaken mengenai jamu-jamu dimangkut buat yang berhidup buat sesajen yang memang saya aneh sadari buku yang tutup ada sahabat dalam buku perlu mengaturakan dengan Bapak Ibu Sedoyo Wali Santri TPI Darussalam alhamdulillah dengan bangga terserang awal itu bangga kemarin satu minggu yang lalu putra wayah kurang panjenengan sedaya anggenipun derek undang sidak yang wonten ing KSKP Ibu Dewi Satu Dua mendapat nilai tertinggi juara satu langsung ini kok piala ini kok KPP pindah ke Robert Preso ternyata meskipun kita ini termasuk di sekuningan baru yang paling ujung pojok diri loh kita ini tetap diperlukan diri pulau sih
bukan dari Kevin Gordon. Oh, alhamdulillah putra wayang sekolah Panjenengan Sedoyo ada prestasi, berpotensi di sini. Maka dari itu lewat sakah meniko kulo dumateng Bapak Ibu Wali Santri Sedoyo ingkang ngaos wonten ing TPI Darul Salam meniko, monggo kulo nyuwun dongaipun saha kaliyan. Nggih. Dipun dorong putra-putra ini akhiripun ngaji bisa sekolah. Rembangi ngajari kok jurang ini masih bu. Kulo ini lambene kumpel kumpel. Pakasi diri gamel diri ini tek nengang nang. Tak dapat berbunyi mantel ini coba butai butai satu umur dekor bunyi. Bebot rame. Kadang-kadang kok bisa lagi. Derek diri lagi ibu. Kulo kesampe kulo ada. Kalau kalian itu ya, kalau ngaji gak paham, para dewan asal itu juga marah. Pak Lutfi, ada Bukre, kemarin ada Mas Dana, Mama Yaku, yang pada ngajar, kakek baru Pak Luta. Bukan mesun yang bukan satu, bukan kalian bukan nopo-nopo. Sampai saya berarti, kalian tuh kalau makan, sekali makan, gak kenyang, nanti makan lagi, lama-lama, kan? Kenyang. Sama kalian ngaji. Sekarang gak paham. Yang penting ngaji lama-lama, Pak. Nek ngaji betul aku boleh tersu. Tapi aku rame melayu-melayu ini masjid. Omongin keadaan anteman-anteman. Mereka bilang, enggak lah ini. Gini kesabut sabut. Tunggu. Jadi itu lagi pun. Dari diputri wangi itu sangat gini. Untuk yang orang lain saja diputri rakyat. Diputri rame wotek masjid kurikor. Terus boleh ikhlasi pun. Aku pilih kumrawai kemajenan Sedoyo kadang laporan video bu, aku bagi gini lupa sama bagi gini lupa kerti apa bukres terus aja mesti si orang ini ngomong orang mungkin orang salah ngomong bugi gitu kan kita itu makasih bisa ngambil soalnya yang bikin besok jadi ini saya dulu ibu doang ibu yang pasti Tuhan 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 Asatid tinggal diri nao salam-salam dan tempeh ini akhirat mereka disempat ini setelah berlaku dalam Allah Tuhan Tuhan Allah amin Allah amin 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 Allahumma la tusyrik bi ma'budatan wa 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 la tusyr
Terima kasih.